belakang ครับ Pertama, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan kejadian ini, berkoordinasi dengan pindah semuanya untuk menyikapi persoalan yang terjadi kemarin. Yang berikutnya, pemerintah daerah juga pertama akan ketemu pihak keluarga yang berduka untuk bisa duduk dan melihat ini dan menyelesaikan secara baik begitu. Yang berikutnya berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik yang dirusak oleh sebagian masyarakat kemarin, ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk secepatnya bisa dibangun kembali sehingga pelayanan masyarakat khususnya di bidang kesehatan tidak terganggu. Tapi yang jauh lebih penting, bagaimana membuat rasa nyaman dan aman khususnya untuk petugas kesehatan kita, karena trauma demi trauma ini bukan ini di beberapa daerah di Papua juga terjadi, dan ini akan menjadi trauma yang besar bagi tenaga kesehatan dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kalau secara psikologi petugas kesehatan, tenaga kesehatan, dokter lain perlu, itu akan berpengaruh. Untuk itu, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dimana berada, mudah-mudahan kejadian ini pertama dan terakhir. Kalau ada hal-hal yang terjadi berkaitan dengan misalnya pelayanan kesehatan belum maksimal, mohon untuk bisa dikoordinasikan baik dengan daerah, kepada dinas terkait, dan jangan sampai mengambil langkah-langkah yang akhirnya merugikan kita semua. Mohon maaf, tadi saya juga di rumah sakit, banyak masyarakat yang sudah datang tidak bisa terlayani. Dan ini sangat menjadi prihatin, dan bahkan yang datang ini banyak pasiennya orang Papua asli. Kalau sudah begini, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Fasilitas rusak. Bahkan tadi malam pun ada petugas yang harus isak nafas ditolong, tapi semua fasilitasnya sudah dirusak semua. Untuk itu, ini menjadi perhatian, dan bangunan rusak, pelayanan terganggu kita semua. Kasihan Mas Ramadhan dari bidara kampung-kampung yang tutup kampung. Saya kira begitu. Betul. Ya. Untuk dalam hal-hal bila mana terjadi, mohon dipikir secara matang, langkah yang jangan sampai merugi. Mudah-mudahan petugas-petugas kita yang di kampung-kampung tidak trauma lagi. Kalau mereka trauma dan tidak melaksanakan tugas di kampung-kampung, kira-kira bagaimana? Ini menjadi perhatian kita semua untuk mudah-mudahan kegiatan ini menjadi apa? Yang pertama, dan kepada pihak yang amanah, secara hukum wajib diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ada pada pembiaran yang jadi efek jera untuk kita semua. Siapa yang melakukan pasti ada risikonya. Kita kekeluargaan, ya kemudian daerah akan ketemu dengan keluarga. Karena ini keluarga kita semua, kita kira terutama jenazah yang ada ini bisa diurus cepat, dilakukan pemakaman. Mungkin ada hal-hal lain bisa kita bicarakan lagi nah setelah pemakaman. Intinya persoalan ini menjadi persoalan terakhir dan kita bisa memahami ini baik-baik. Bahwa program vaksin ini bukan program
daerah, tapi ini program nasional. Semua pasien atau peserta yang akan divaksin pasti secara medical check up akan di sakit apa yang boleh dan tidak boleh. Ya. Sehingga kita semua termasuk keluarga juga bisa melihat ini secara baik. Ya. Artinya bahwa ya kita semua hampir sebagian masyarakat Taiwan itu sudah divaksin, termasuk saya sendiri juga sudah divaksin 2 kali. Tapi alhamdulillah ya tidak ada, artinya bahwa vaksin mungkin kita bisa bahwa tidak berpengaruh untuk membunuh begitu kita. Tapi mungkin ada riwayat-riwayat penyakit lain yang itu perlu kita tahu lebih lanjut. Saya berharap kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Taiwan, ke depan jangan lagi ada fasilitas umum, pelayanan umum yang dirusak lagi hanya gara-gara hal-hal yang belum tentu kita mendengar atau mencari tentang kebenaran, terutama fasilitas kesehatan ini, puskesmas, rumah sakit, dan juga bukan apa tempat, tapi tenaga medisnya, para medisnya itu yang jauh. Walaupun kita punya bangunan adat, tapi secara psikologi para dokter, perawat, mereka siap itu terganggu, pasti pelayan. Banyak kejadian-kejadian di beberapa tempat, pedalaman bagaimana tenaga medis kita yang ya sampai nyawanya ini jadi terjadi perhatian, catatan untuk kita. Ya, mari kita menjaga keimanan kita bersama-sama, kita jaga keimanan, jangan. Dan kita berharap bahwa walaupun mungkin secara tegas kemarin ada pihak yang masuk di sini dalam momen ini, tapi kami yakin bahwa petugas keamanan sudah tahu siapa. Dan itu secara hukum kami mohon bahwa yang gini begini wajib diproses, siapapun dia, bahwa anak kecil kah, elit kah, diproses. Jangan apa, karena ini mungkin gedung bisa kita rapikan 1-2 hari untuk dibersihkan misalnya. Tapi masalah psikologi, psikologi petugas ini yang perlu kita harus ini. Secara psikologi kalau mereka masih terganggu atau masih trauma, itu akan berpengaruh. Kalau secara bangunan fisik, hari ini kita bersihkan bisa selesai. Tapi secara psikologi, apalagi kita punya karyawan, apa dokter ini banyak jeruk-jeruk pendatang, banyak perempuan, itu pasti rasa nyaman dan aman jadi perhatian. Dan ini mungkin ya kita, tapi kita berusaha untuk secepatnya pelayanan ini bisa dilayani dengan baik. Ya mudah-mudahan mental teman-teman apa medis, para medis ini bisa baik, dan melakukan pelayanan-pelayanan publik kesehatan juga bisa secepatnya dengan baik. Nah, siap. Kasihan nih. Thank you.